Kebakaran besar melanda 3 rumah warga di pemukiman padat penduduk di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara. Warga saling berjibaku memadamkan api dengan alat seadanya agar api tidak menyambar ke sejumlah rumah lainnya. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi juga langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Namun akhirnya api bisa dipadamkan 1 jam kemudian dengan dibantu 6 unit mobil pemadam kebakaran. Sekitar jam 3 kita dapat telepon terjadi kebakaran di jalan Lesudarto di Pohonanam, jalan Pematang Pasir. Akibat apa itu, Bang? Untuk penyebab saat ini masih diselidiki oleh kepolisian. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Namun dugaan sementara, kebakaran diakibatkan karena hubungan pendek arus listrik dari salah satu rumah warga. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV.